Are you ready, guys? Di sini kita akan pilih sendiri, guys. Skin Epic Limited ya yang kita mau. Bebas pilih mau yang mana aja, coy. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa kalian like dulu video ini dan makasih untuk yang udah like. Oke, guys. Jadi di sini untuk tiket ronde pertama dari event Miss Benders ini udah rilis sekarang ya dan udah bisa langsung kita klaim, tapi videonya jangan di-skip dulu nih. Kita coba lihat dulu ya, kita dapat berapa tiket dan kira-kira berapa poin yang bisa kita kumpulkan. Oke, di sini untuk questnya ada quest login sama disuruh top up ya. Kita disuruh top up 250 diamond dan disuruh gunakan 250 diamond. Nah, di sini gua mau bagi-bagiin giveaway 250 diamond untuk 5 orang yang beruntung. Jadi untuk kalian tuliskan ID kalian di komentar di bawah ya, guys ya. 5 orang yang beruntung bakal gua isiin secara random 250 diamond. Oke, nah, oke, jangan di-skip dulu videonya. Kita mau ini dulu ya, guys ya. Oh ya, jangan lupa kalian like dan kalian subscribe ya, guys ya, supaya kalian beruntung, coy. Tapi sebentar, guys. Di sini kan ada quest ini ya, kita disuruh gunakan 250 diamond. Nah, untuk quest 250 diamond ini bebas kalian mau belikan apa. Kalian bisa langsung gacha di Miss Bender sebanyak 5 atau 6 kali, atau kalian juga bisa nih beli item-item yang ada di shop atau beli skin yang ada di shop, itu juga terhitung. Atau kalau kalian mau beli Starlight juga bisa ya. Ini juga terhitung harusnya. Cuma di sini kalian harus keluarin 5.300 diamond ya. Itu kan questnya disuruh gunakan 250 diamond. Nah, beli Starlight kita disuruh bayar 300 ya. Gak apa-apa lah, lebih 50 diamond. Nah, kita coba ya kalau beli Starlight dihitung apa enggak, teman-teman. Coba ya. Dihitung gak kalau kita beli Starlight? Harusnya sih lebih untung beli Starlight ya, guys ya. Harusnya lebih untung beli Starlight daripada kita habisin di shop. Nah, oke, kita klaim dulu. Lumayan dapat skin Arlott. Nah, lumayan ya, guys ya, udah beli Starlight. Nah, sekarang coba kita lihat ya, dihitung apa enggak, teman-teman. Nah, kita lihat. Nah, ternyata dihitung ya. Jadi quest 250 diamondnya bisa kita pakai untuk beli Starlight. Nah, sekarang kita klaim dulu tiketnya, berapa tiket yang kita dapatin. Oke, habis. Kita lihat ini kita dapat 29 tiket. Jadi ini sesuai prediksi kita ya. Hasilnya itu kita bisa dapat sampai sekitar 58 atau 60 tiket. Nah, ternyata benar, dalam satu ronde kita dapat 29 tiket. Ini masih ronde pertama. Besok tanggal 30 Desember akan muncul ronde yang kedua. Ronde kedua kemungkinan sama, juga sama-sama dapat 29 tiket. Jadi kalau kita gabungin ronde pertama sama ronde kedua, itu sekitar 58 tiket. Ya guys ya. Nah, sekarang sebelum kita gacha, gua kasih tahu sama kalian, untuk di ronde pertama sekarang ini kita nggak fokus untuk dapatin skin. Kita fokus untuk kumpulin poin dulu, guys. Nih, kita kumpulin kerang-kerang yang ada di sini. Ini nanti seandainya kalian dapat poin, poinnya jangan langsung kalian tukarin ya, guys ya. Jangan ditukarin sekarang. Oke, kita coba gacha dulu. Modal 29 tiket kira-kira bisa dapat berapa poin? Kita coba, teman-teman. Langsung aja 10 kali, let's go. Ini sih ada yang gua lihat ya di grup-grup Facebook, ada orang satu kali gacha, dua kali gacha langsung dapat, guys, skin Miss Bender Aldous atau Nana. Ada itu yang gua lihat di Facebook. Dia bisa dapat, coy. Hoki banget sih. Modal satu kali gacha bisa langsung dapat Aldous atau Nana Miss Benders. Oke, nah ini 10 kali gacha udah dapat sekitar 100 poin ya. Nah, kita lihat harusnya kita bisa dapat 300 poin sih. Harusnya 300 poin. Nah, dapat 255. Jadi 10 kali gacha, 10 tiket itu bisa dapat sampai lebih dari 100 poin, guys. Nah, sekarang ini tinggal 9 tiket ya, nggak cukup ya. Oke, kita ini aja nih. Kita satu kali aja, guys. Oke, harusnya bisa dapat 300 lebih sih. Harusnya ya. Nah, 10. Nah, udah 300 tuh. Nah, udah 300.
Dan juga untuk tiketnya bisa kalian gunakan sekarang atau kalian simpan aja guys untuk digabungin di tanggal 30 besok ketika ronde kedua ya. Bisa digabungin sih untuk ronde kedua. Oke, berapa poin? Nah, kita udah kumpulin sekitar 343 ya. Ini kurang lebih poinnya juga sama guys. Kalau kalian punya 29 tiket, kemungkinan poinnya sama. Sekitar 300 lebih yang bisa kita dapatin. Modal 29 tiket. Jadi kesimpulannya ini kemungkinan sama ya untuk kalian semua yang punya 29 tiket, kemungkinan poin yang kalian dapatin sama guys, kayak poin yang gua dapatin juga. Gua di sini dapat 300 lebih. Jadi kemungkinan kalau kalian juga gacha 29 tiket, kalian juga bisa dapat 300 poin lebih. Nah, di sini tugas kalian kalau udah dapat 300 poin di ronde pertama sekarang, ini poinnya jangan kalian tukarkan sekarang. Takutnya kalian nafsu, guys. Kalian nafsu, kalian gak sabar, 300 poinnya malah kalian tukarkan sama skin epic yang biasa. Ya takutnya sih kalian nafsu ya, kalian gatal gak sabar pengen tukarin, kalian tukarin cepat-cepat guys. Padahal ini masih ronde pertama. Jadi untuk tugas kita di ronde pertama sekarang, tugas kita cuman sabar doang. Poinnya jangan kalian tukarkan sekarang. Kita tunggu tiket ronde kedua tanggal 30 Desember. Nah, untuk poin yang kalian dapetin baru bisa kalian tukarin tanggal 30 Desember ya. Jadi jangan ditukarkan sekarang. Kalau kalian tukarkan sekarang ini jatuhnya rugi. Kalian cuma bisa tukarkan sama skin epic yang biasa. Kalian gak bisa tukarkan sama skin epic yang limited ya. Karena kalian kurang guys poinnya. Butuh 300 poin lagi. Nah, jadi mau gak mau kalian harus tunggu ronde kedua tanggal 30 Desember. Besok 30 Desember kita dapat 29 tiket lagi. Jadi artinya tanggal 30 Desember kita bisa kumpulin sampai 600 poin. Nah, besok udah bisa dipastikan 100% yang ngambil tiket ronde pertama sama tiket ronde kedua 100% bisa dapat skin epic limited dan bisa dipilih sendiri. Kecuali kolektor, kolektor nggak bisa ya. Kolektor ini harus nambah guys pakai diamond kalian. Kalau kalian gabungin ronde pertama sama ronde kedua itu nggak cukup guys untuk dapatin kolektor ya. Harus nambah pakai diamond kalian. Ya guys ya, kira-kira nambahnya berapa diamond bang kalau kita gabungin sama tiket? Kalau gabungin pakai tiket sih kurang lebih nambahnya sekitar 2000 diamond ya. 2000 sampai 2500. Tapi kalau kalian mau beli skin Miss Benders, itu kalau digabungin ya modal 58 tiket itu kalian harus nambah diamondnya sekitar 3000 diamond lagi. 3000 diamond lagi baru bisa kalian tukarin sama skin Miss Benders. Jadi kalau modal tiket gak cukup ya untuk dapatin skin Miss Benders. Oke guys. Oke mungkin itu aja. Ini jangan kita tukarkan sekarang poinnya karena rugi. Ini simpan aja poinnya, mending kalian sabar, tahan nafsu kalian, jangan terburu-buru. Sampai jumpa kembali tanggal 30 Desember. Tanggal 30 Desember kita akan tukarkan ya sama skin epic yang limited. Kemungkinan gue bakal tukarkan sama Johnson kalau gak salah. Gue bakal tukar Johnson sih kayaknya, Johnson atau Franco ya. Oke, simpan aja ya poin kalian ya, jangan ditukarkan sekarang guys. Lumayan ada satu tiket lagi. Tuh dapat 30 tiket guys. Lumayan, dapat 350 poin. Tuh, dapat 350 ya. Oke, jangan ditukarin ya guys ya.